Okey, nama saya Azamah. Umur saya untuk tahun 2020 ni dah 36 dah. Dan saya sebagai penghibur kat dalam Malaysia ni. Kalau nak cerita pasal riba bara dulu, seminggu pun tak habis tau. Tak payah cerita lah bang. Tak habis-habis riba bara, riba bara, riba bara. Bosan lah bang kalau cerita pasal search, okey ke? Saya sebelum kerja hotel. Sebelum saya kerja hotel tu, kerja pertama saya selepas habis sekolah, saya kerja sebagai store clerk. So, saya kerja susun buah. Lepas saya berhenti kerja susun buah tu, saya pergi kerja car wash. Saya cuci kereta. Lepas saya cuci kereta, saya rasa boring dah main air. Saya cuba main air kat tempat lain pula. Saya cuba jadi cuci pinggan dekat hotel tu. Steward. Oh, steward. Ha, cuci pinggan tu dekat hotel kita panggil steward. Ingat apa, kapten bang je ada steward. Try jadi kerja dekat frontman pula lah, F&B punya ni kan. So dapat, dan lepas tu baru saya cuba satu pertandingan reality TV, saya cubalah. Kat situ yang bermula ni dan sampai ke hari ni lah. Aku pastikan kau bersamaku selalu, kau di dalam. Saya memang nak jadi penyanyi pada sekolah pun. Kenapa saya tak declare masa sekolah tu sangat? Sebab bila tanya kawan-kawan cikgu, cikgu tanya kawan-kawan yang lain, korang cerita ni apa? Member sebelah jadi polis lah, askar lah, biasalah kan. Masa budak-budak semua nak kerja bahagian unit beruniform ni. And so saya macam, alamak, orang lain semua macam sama je, saya lain. So saya tak berani nak cakap. So saya ikutlah member saya ni. Polis. Saya pun polis lah. Saya lebih tertarik kepada dulu majalah-majalah hiburan berbanding komik. So kat situ saya ada banyak info ataupun banyak saya ambil tahu tentang industri hiburan kat Malaysia ni. So mungkin kat situlah sikit sebanyak yang mendorong minat tu untuk saya dapatkan cerita saya tu. Mak Khalid, saya suka tengok cerita rock yang pertama. Dikala Malaysia tengah ada filem cinta-cinta ketika itu pada tahun awal 2000. Tiba-tiba ada keluar satu cerita yang berkenaan tentang muzik rock pula tu. So saya ni masa tu belum lagi menjadi seorang yang masuk dalam bidang hiburan ni. So cerita tu memang memberikan kita semangat lagi macam saya, sebagai orang macam saya yang minat muzik ni. Jadi pendorong kita untuk macam betul lah bidang kita ni memang yeah. Cerita kelakar ada, lepas tu dia ada sedih. Lepas tu cerita rock yang first tu dia ada dia punya input macam sejarah rock tu dulu, rock dulu macam mana. Paling favourite lah kalau nak dibandingkan dengan filem-filem yang Abang Mamat pernah buat lah. Sudah tentu Wing dengan Search. Itu antara band favorite saya lah, sebab diorang bukan saja muzik diorang bagus, tapi diorang merupakan salah satu band yang bagi saya ikon fashion lah. Kalau masa saya kecil tu, kalau zaman-zaman tahun awal-awal tu 90 tu Isabella, 90-91 Isabella. Isabella kan, Isabella dengan Sejati. Dua tu lah yang macam pada saya sekolah berdaya satu, tadika berdaya satu tu lah, lagu-lagu tu tengah sama naik.